Guru saya, guru kita bersama Al-Habib Ali bin Al-Habib Abdul Rahman As-Sagal rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan saya berpuasanya hari Arafah saja. Saya berpuasanya puasa hari Arafah saja. Kenapa demikian? Karena beliau ikut kepada guru beliau yaitu Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas yang masyhur dengan sebutan Al-Habib Ali bin Husain Dumur. Bagaimana keutamaan berpuasa hari Arafah? Maka berkasabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, siyamu yaumi arafata yukaffiru sanatal madiyata wal adiyata. Berpuasa pada hari Arafah. Besok insyaallah hari Minggu yang akan datang kita berpuasa bersama-sama. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menggugurkan dosa-dosa kecil tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Bagi orang yang berpuasa pada hari Arafah, dijamin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan menggugurkan dosa-dosa kecil yang dia kerjakan di masa tahun lalu dan tahun akan datang. Ini bagaimana keterangannya? Sampai-sampai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin kalau dosa yang lalu sudah lumuk, sudah wajar. Ini bagaimana kalau untuk dosa yang akan datang? Maka para ulama menjelaskan bagi orang yang berpuasa pada hari Arafah akan Allah cegah dirinya tidak akan melakukan dosa-dosa kecil di tahun yang akan datang. Itu yang pertama, keutamaan berpuasa pada hari Arafah. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yawmu Arafah, nasyara Allahu rahmatahu." Apabila sudah tiba hari Arafah, maka Allah akan menyebarkan rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. "Falaisa min yawmin aktsara mithqal minhu." Tidak ada satu hari yang lebih banyak Allah membebaskan ahli neraka dari neraka Allah Subhanahu wa taala dari hari Arafah. Jadi terbanyak Allah bebaskan ahli neraka dari neraka Allah Subhanahu wa taala adalah terjadinya pada hari Arafah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sa'ala Allah ta'ala fi yawmi Arafah hajatan min hawaijid dunya wal akhirati qadaha lahu." Barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah satu hajat dari hajat-hajat dunianya dan akhiratnya, pasti Allah akan tunaikan. Apa yang paling terpenting di antara para ulama, ada yang berdoa kepada Allah pada hari Arafah dengan kalimat Allahumma bihaqqi sa'imi Arafah la tahrimni thawaba Arafah. Ini yang paling terpenting di antara para ulama, orang-orang yang saleh yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang mereka mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tadi, Allahumma bihaqqi sa'imi Arafah la tahrimni thawaba Arafah. Ya Allah, dengan berkat, dengan hak, dengan martabat, dengan kebenaran dari orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah, la tahrimni, janganlah engkau cegah aku untuk mendapatkan pahala hari Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi sa'imi Arafah la tahrimni thawaba Arafah. Allahumma bihaqqi sa'imi Arafah la tahrimni thawaba Arafah. Allahumma bihaqqi sa'imi Arafah la tahrimni thawaba Arafah. Itu di antara doa yang paling penting, yang terpenting kita baca pada hari Arafah. Hari Ahad akan datang kita berpuasa hari Arafah, jangan lupa berdoa dengan kalimat tadi, Allahumma bihaqqi sha'imi Arafah la tahrimni thawaba Arafah. Ya Allah, dengan pangkat
dengan martabat, dengan hak orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah. Janganlah cegah aku, ya Allah, engkau cegah aku untuk mendapatkan pahala daripada hari Arafah. Kemudian yang ketiga, para jemaah sekalian, hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna fil jannati qusuran min durrin wa yaqutin wa zabarjadin wa dhahabin wa fiddatin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki surga. Surga ini, di dalam surga ada istana-istana yang sangat megah, yang terbuat dari permata, terbuat dari batu yakut, terbuat dari batu zabarjad, terbuat dari emas, dari perak. Maka kata besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, liman hiya?" Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, untuk siapa istana yang sangat indah itu? Untuk siapa istana yang sangat megah itu?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istana yang sangat megah tersebut, yang sangat indah tersebut, yang terbuat dari permata, dari batu yakut, batu zabarjad, dari emas, dari perak, liman shoma Arafah, liman shoma yauma Arafah, bagi orang yang berpuasa pada hari Arafah." Jangan tinggalkan kita minimal hari Arafah saja, apalagi bisa dua-duanya, hari Sabtu berpuasa hari Tarawihnya, kemudian hari Ahadnya berpuasa hari Arafah. Yang keempat, para jemaah sekalian, sebab ini hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya Aisyah, wahai istriku Sayyidah Aisyah, man asbaha shaiman yauma Arafah," orang yang berpuasa di hari Arafah kemudian dia masuk di pagi hari Arafah, tanggal 9 hari Arafah, 9 Zulhijjah, dia dalam kondisi berpuasa, ada di waktu pagi, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatahallahu alaihi 30 baban min al-khair," Allah bukakan baginya 30 pintu-pintu kebaikan. Orang yang berpuasa pada hari Arafah, maka di waktu pagi pada hari Arafah, Allah bukakan baginya 30 pintu-pintu kebaikan. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa'aqlaqu 'anhu 30 baban min asy-syarr," Allah tutup baginya 30 pintu-pintu keburukan, pintu-pintu kejahatan. Jadi orang yang berpuasa pada hari Arafah, yang pertama kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bukakan baginya 30 pintu-pintu kebaikan. Yang kedua, Allah tutup baginya 30 pintu-pintu kejahatan atau keburukan. Yang ketiga, "Fa idza aftara wa syariba al-ma' istaghfara lahu kullu 'irqin bi jasadih," apabila dia telah berbuka puasa kemudian dia minum air sampai mengucur keringatnya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istaghfara lahu kullu 'irqin bi jasadih," setiap keringat yang keluar dari tubuhnya akan memohon ampun kepada Allah bagi orang yang berpuasa pada hari Arafah tadi. Makanya para jemaah sekalian, jangan tinggalkan, selama Allah berikan kita masih hidup di alam dunia ini sehat afiat, niatkan besok hari Sabtu kita akan berpuasa hari Tarawih, hari Ahadnya berpuasa pada hari Arafah.